Welcome back dalam H lah, dan seperti yang kita janjikan, kita ada seseorang yang istimewa di talian dan kami nak bagi tahu kepada anda semua supaya especially siapa-siapa yang gemarkan menonton filem seram, suka yang jump scare apa, yes, semua, all the gory details, jangan lupa untuk stream drama bersiri 9 di Astro Go yang mula di stream sejak 6 Disember lalu. Yeah, so kita ada Beto Kushairi on the line gitu. Hello. 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 Assalamualaikum, Beto. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Nampak macam penat syuting eh? Macam bijak penggambaran. Okay, so kita orang dah tengok, actually kita orang tengok trailer dia awal-awal hari tu. Dan aku boleh cakap memang sangat-sangat scary. Jadi macam Beto sendiri mungkin tak asing dengan filem seram, drama apa, genre seram ni. Tapi kenapa you setuju untuk terlibat sekali dalam drama siri 9 ni? Pertama sekali dengan tenaga kerja je lah. Ini kali pertama saya dapat bekerja dengan skrip hasil tulisan daripada Salaman Aristu. Kalau tahu Salaman Aristu ni jugalah yang tulis filem Laskar Pelangi. Jadi memang satu-satu macam benda yang beruntung untuk saya lah. Dan tim lain lah seperti pengarahnya Raja Syam dan pelakon-pelakonnya juga yang memang kita sedia maklum memang kebanyakannya daripada pentas teater dan apa ni, memang kita tahulah dari segi komitmen, disiplin seorang aktor tu macam mana, satu pengalaman yang menyeronokkan. I see. Okay, so kita tengok kalau setahun ni lah kan dalam drama 9 ni you ada belajar. Ya, kena bertutur dalam bahasa Sarawak. So, you belajar ke macam mana tu? Sebenarnya, dulu saya pernah buat satu lebih kurang macam biografi, mini series biografi sebanyak 8 episod yang mengisahkan tentang Rusli Dobi, pejuang kemerdekaan Sarawak dulu kan. Jadi, waktu tu kami diberi cikgu ataupun tenaga pengajar untuk belajar bahasa Sarawak selama lebih kurang hampir 2 minggu. Daripada situ dia tu semacam jadi macam asas untuk saya berbahasa Sarawak lah sampai sekarang. Sekarang ni dia kena polish balik lah sikit kan. Itulah nampak memang macam original lah Sarawak. Ya, ya pasal. Okay, so Beto selalu kalau kita rakamkan drama-drama yang begini mesti ada pengalaman-pengalaman menarik yang nak dikongsikan kan. Macam mana personally pengalaman Beto di set? Ada tak macam misteri-misteri biasalah kan? Yelah, cerita-cerita macam ni. Ada. Kalau to be honest, memang tak ada. Kami menjalani penggambaran dengan suasana yang cukup happy. Tak ada perkara-perkara mistik yang berlaku, alhamdulillah. Walaupun kami buat cerita yang agak apa ni, seram, mistikal dan sebagainya. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa kejadian aneh ataupun mistik yang berlaku. Masing-masing. Tak ada gangguan apa-apa lah. Okey. Tapi kan bila kita tengok trailer ni, kita tengok you punya mulut kena jahit. Kena jahit betul ke macam mana tu? Rasa-rasanya. Takut je. Make up tu macam mana? Alah, cerita lah sikit. Itu adalah hasil kebakaran make up artist kita, iaitu Ella Sandra. Memang dia seorang yang sangat-sangat profesional. Memang nampak kalau dia. Kita tengok pun hasil dia memang tak bocor pun. Memang kan. Next level. Nampak tak bocor pun yang itu sebenarnya adalah efek. Sebenarnya 2-3 hari sebelum buat scene tu, saya dah, Kak Ella dah buat mold daripada mulut saya dengan latex dan sebagainya. Dan bila apabila tiba hari ni kita nak shoot scene tu, dia tamparkan mold yang dah siap tu. Dan jahit teruslah. Cuma apabila pelakon yang akan menjahit saya tu, menjahit saya tu, dia yang risau sebab dia kata dia nampak real sangat saya punya mulut. Nasib baik boleh buka mulut. Sekarang dah boleh bercakap. Itu dah dia kat Ilah Sandra. Okey, yeah. Betul. Kalau kita tengok sekarang memang trend filem seram macam ni kan. Orang Malaysia especially memang minat sangat tonton. You rasa apa tarikan drama-drama ataupun filem-filem seram kat Malaysia ni? Okey, 9 ni dia bukan macam filem seram-seram lain yang lebih banyak jump scare, hantu yang keluar, yang menakutkan, yang bunuh manusia. Yes, ada benda tu. Tetapi itu bukan highlight dia. Highlight dia adalah misteri di sebalik apa yang berlaku di Tanah Merah. Kejadian-kejadian, dia ada penyiasatan, dia ada tragedi silam yang
orang sekarang tak tahu. Jadi benda-benda tu yang dirukaikan satu demi satu sampailah ke episod 10. Jadi seram tu adalah background. Tapi sebenarnya intipati dia tu adalah ada story dia sebaliknya lah. Maksudnya intipati dia adalah story kenapa. Jadi dia lebih akan apa ni buat penonton untuk mengikuti cerita apa masalah orang-orang di Tanah Merah ni sebenarnya. Apa yang jadi sebenarnya ni kan? I see. Alright, okay, thank you so much Beto sebab meluangkan masa kita orang. So untuk penonton H Live kat luar tu, jangan lupa untuk stream 9 dekat Astro Go. Alright. Alright. So namanya again thank you so much Beto dan good luck. Sama-sama. Okey, dan kepada anda semua, kita nak berehat seketika. Kita akan jumpa lagi selepas ini. Kita ada tetamu istimewa. Kita ada Ara dan juga Waris. So, stay tuned.